Pemirsa N2S TV dimanapun berada, salam dari tim produksi Pesona Budaya N2S TV Sibolga. Berbahagia sekali pada hari ini kami kembali dapat berkumpul dalam rangkaian produksi acara Pesona Budaya, dan sudah mendampingi saya, di sebelah kanan saya ada Amang Christopher Hutagalung. Horas Amang Galung. Horas. Kemudian di sebelah kiri saya ada orang tua kita juga, Amang Simon Butar-Butar. Horas Amang. Horas. Sehat lo Amang? Sehat. Dan paling ujung pemain sudut ada Ferdiman Manalu, ya anak muda dari generasi masyarakat Batak yang selalu mendamping kita juga dalam program hari ini. Diman, apa kabar? Sehat, Pak. Sehat, baik. Pemirsa yang berbahagia, pada edisi-edisi terdahulu sudah banyak paket yang kami ketengahkan kepada Anda, terutama mengenai pesona budaya di masyarakat Batak. Beberapa judul seperti Mangok Kalholi, yang terakhir ada Ulak Une, Tikir Tangga, kemudian masalah ulos juga sudah kami bicarakan. Tetapi hari ini secara khusus terkait dengan prosesi perkawinan juga, adat budaya perkawinan yang sudah kita bicarakan, barangkali ini merupakan bagian juga dari proses itu. Apa itu? Warisan atau pusaka dalam adat Batak. Kira-kira gitu ya, Amang ya? Iya. Nah, ini dia. Jadi, pemirsa, kita akan mencoba menggali informasi apa saja ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pembagian harta warisan ini bagi masyarakat Batak. Karena seperti kita ketahui bahwa secara umum, kelompok-kelompok masyarakat Batak ini saat ini dan sedari dulu pun sudah terbagi dalam beberapa wilayah, begitu ya Pak Galung ya? Iya. Mulai dari akar di daerah Toba, kemudian ada di daerah mana? Silindung. Silindung, ada lagi di daerah mana Amang Butar? Samosir. Samosir, itu kalau Humbang sama apa? Humbang masuk? Samosir. Oh, satu wilayah itu? Tidak. Itu Habicaran, itu Hazundutan. Toba, Habicaran. Beda-beda semua. Beda-beda semua. Iya. Tapi akarnya tetap dari Toba. Toba. Baik. Sebelum kita bicara masalah pembagian pusaka atau harta warisan ini, kita ingin tanya dulu sama Pak Amang Butar-Butar ini. Amang Butar-Butar. Iya. Kalau di Toba sana, pengertian daripada harta warisan atau pusaka itu apa? Terima kasih. Kalau pusaka atau warisan, termasuklah itu harta benda yang tidak bergerak, harta benda yang bergerak, dan itu yang selalu dicari orang tua kita sendiri. Nah, tapi ada juga warisan dari nenek moyang kita dulu. Harta atau warisan dari nenek moyang kita dulu bisa itu dikatakan ripe-ripe di seluruh keturunan nenek moyang kita itu. Itu ripe-ripe, sama-sama berhak. Sama-sama berhak. Satu. Yang kedua, pangupolan. Makanya pangupolan tidak bisa disamakan dengan ripe-ripe. Karena pangupolan milik satu orang saja. Siapa itu? Contoh, selalu pangupolan ini, contoh, pangupolan dikatakan selalu yang ibu, kalau dari Toba, dikawinkan dia sama marga Hutagalung ke Silindung. Iya. Sewaktu berjalan adat, sudah diserahkan orang tua dari Toba itu pangupolannya itu, yang dinamakan itu Ulos Soraburuk
atau ulos berbentuk emas, mm-hmm, perak, oh, atau ulos ni daging. Yeah. Tapi yang paling tua itu, paling berharga, ulos soraburuk sian natorasna. Yeah. Itulah kedua bagian itu. Yeah, pemirsa, ada satu istilah yang barusan disebut oleh Amang Butar-Butar, ulos nasoraburuk. Artinya inilah harta atau warisan yang tidak boleh rusak. Kira-kira ya, seperti itu. Iya, bertahan lama. Bertahan lama, ya. Baik. Pak Galung. Iya. Kalau di Silindung, pemahaman, pengertian yang disampaikan oleh Amang Butar-Butar itu ada juga kah atau beda? Sebenarnya beda tidak. Kalau dikatakan harta warisan ulos nasoraburuk, udah pasti sawah. Oh. Tanah, sawah. Iya. Itu ulos nasoraburuk dan tidak bisa diperjualbelikan. Tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi dari apakah itu dari orang tua saya ke saya, dari saya ke anak saya, mari kita berbagi. Kalau mau dibagi harus punya musyawarah. Oh, gitu. Agar adil. Baik dia sebagai boru, hela, anak, paruh main. Intinya tidak bisa diperjual, diperjualbelikan. Tidak boleh. Ya. Nah. Baik, Pak Galung. Saya kembali ke Pak Butar-Butar, Amang Butar-Butar. Iya. Tadi kan disampaikan oleh Amang Galung, apa namanya, seperti sawah, tanah itu tadi tidak boleh diperjualbelikan. Terkait dengan sebutan ulos nasoraburuk itu kan? Iya, nasoraburuk. Nah, saya melihat ada kesamaan antara aturan itu yang dari Toba maupun yang dari Silindung. Iya. Sekarang Amang, kalau warisan itu kan sawah. Sawah. Itu di Toba sana. Di Toba sana. Nah, sementara si yang menerima warisan ini tadi sudah merantau jauh. Kan begitu? Ah. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang menjaga warisan itu? Macam mana mengelolanya? Seandainya ibu saya mendapat warisan ulos nasoraburuk, iya, di Toba. Di Toba, iya. Tetap itu di Toba, tapi tetap milik istri saya. Dimanapun berada? Di mana istri saya berada, di kemana saya merantau, tetap itu milik istri saya. Itulah ulos soraburuk. Tidak bisa diganggu. Tidak bisa, tapi kalau kalau istri saya mau menjual, tetap kepada keturunan si pemberi. Oh, seperti itu? Iya. Tidak boleh sama orang lain. Maksudnya apa itu? Supaya? Istilahnya, enggak sanggup lagi saya memperjuangkan itu. Iya. Perlu sama saya uang dibilang, iya, istri saya lah. Iya. Sama hula-hula di Toba sana. Mm-hmm. Nah, jadi mau ke mana? Ya kembalilah. Nah, itu ada cara-cara pengembaliannya itu ke hula-hula. Oh. Nah, tidak boleh sama orang lain. Jadi ketentuan yang sudah pasti itu tadi, tidak boleh diperjualbelikan, kata Amang Utagalung. Iya. Itu misalnya yang menerima warisan itu misalnya di kota besar. Oh, kota besar. Iya kan? Dia punya usaha, iya, perlu modal. Perlu, iya, modal. Kan? Nah, gadis mak kan begitu ya. Iya. Kujuallah warisanku itu. Tapi harus ada musyawarah keluarga. Ada musyawarah. Dan tidak boleh dijual kepada orang lain. Orang lain. Artinya dikumpulah dulu keluarga. Siapa keluarga yang bisa menutupi ini, iya, menjadi uang. Begitu kira-kira. Iya. Baik, Amang. Jadi kalau misalkan dia, kan itu kan tadi nggak bisa kejual ke orang lain udah. Jadi kalau misalkan di antara keluarga kita itu, tidak ada saudara-saudara itu, tidak ada yang mampu. Oh, karena iya, iya. Keuangan kondisi mereka lah masing-masing kan. Itu dijual ke orang lain. Ada nggak konsekuensi ke menjual ke orang lain? Ada juga, istilahnya dihentikanlah dulu penjualan. Tapi ada juga diteruskan penjualan. Tapi nanti ada efeknya sama keluarga itu. Istilahnya menjadi tidak akur lagi. Oh. Nah, tidak akur lagi yang kakak adik. Jadi, abang adik. Ya. Nah, kira-kira begitu biasanya. Jadi filosofinya Amang Butar-Butar sama Amang Galung, mengapa warisan itu tidak boleh dijual? Kalaupun dijual, jangan sama orang lain. Inti pokoknya menurut saya, ya, ini barangkali untuk menjaga dan tetap mempererat kekeluargaan itu ya.
Kira-kira itu ya. Iya, betul, ya. Betul. Iya, betul. Baik. Pemirsa yang berbahagia, kita akan sambung lagi nanti perbincangan di sesi yang berikutnya. Pesona Budaya. Pemirsa Pesona Budaya, kita sambung lagi perbincangan tentang warisan atau pusaka dalam adat Batak. Tadi terakhir Diman bertanya soal apa tadi, Diman? Itu terkait yang kalau misalkan kan tadi apa tadi warisan yang nggak bisa dijual kepada orang. Pengumpulan ya, pengumpulan. Ya. Nah, kalau misalkan keluarga kita itu saudara-saudara itu tidak ada yang mampu. Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Bagaimana caranya ditunda dulu, kan begitu. Ditunda dulu. Sekarang Diman sebagai orang muda sudah berkeluarga? Sudah. Ah, sudah ada dapat warisan? Ah, mana yang dono? Mana ada lagi warisan? Di rumah cuma batang sebatang pohon kelapa aja ya. lima bersaudara. Dapat satu apa ya? Satu tangkai aja lah. Kalau dibagi lima batangnya, matilah kelapa. Mati kelapa. Iya, betul. Paling bisa cuma makan kelapa muda aja. Panennya ya. Panennya aja. Iya, betul. Itu ya. Iya. Jadi mendengar cerita dari Amang Butar-Butar sama Amang Galung ini, andai akulah bisa menerima ya. Ada perasaan seperti itu ya. Andai orang tuaku punya harta warisan yang banyak. Warisan yang banyak. Aman. Ya. Terhiri. Ya baik, Amang Butar-Butar. Iya. Itu kan tadi harta yang tidak bisa diperjualbelikan. Iya, pengumpulan namanya. Pengumpulan. Tadi Amang ada menyebut pusaka ripe-ripe. Itu apa pula itu ripe-ripe ini? Ripe-ripe berarti lebih dari satu. Kalau contoh saya bersaudara lima orang, itulah namanya satu ripe. Satu keluarga besar. Ah, satu ripe. Bisa saja keturunan nenek kami sampai 200 orang nenek di atas. Semua kami ripe-ripe. Ripe-ripe itu juga bisa itu jadi adat Batak, ripe-ripe. Dalihan Natolu itu ripe-ripe orang Batak semua. Dalihan Natolu kan? Iri itu ripe-ripe bagi orang Batak. Contoh, ada kerbau bapakku 100 ekor. Kami lima orang, itu ripe-ripe kami itu, bagi kami lima itu. Itu boleh dibagi langsung? Boleh. Itu dibagi rata nggak udah? Boleh dibagi rata, asal jangan ada yang keberatan. Jangan ada keberatan. Kalau ripe-ripe itu kan keluarga, keturunan ayah dan ibu. Itulah ripe-ripe. Jadi semua boleh dibagi ini. Tapi kalau sudah meninggal orang tua dua-duanya, satu pun orang tua meninggal, sudah bisa dibagi. Tapi selagi hak ibu, berapapun sawah contoh masih hidup mama saya, ibu saya, masih berhak dia mengusahai sawahnya, ladangnya, atau ada usaha lain, masih berhak dia. Walaupun sudah dibagi, tunggu meninggal lagi nanti ibu itu, baru
Warisan yang sudah dibagi ini saya ambil. Datang abang saya diambilnya haknya. Yeah. Datang adik saya diambilnya haknya. Mm-hmm. Itulah ripe-ripe. Yeah. Bukan seorang. Bukan milik seorang. Iya. Yeah. Milik bersama. Pak Galung, kalau di Silindung ada itu istilah ripe-ripe itu? Jadi begini Pak, dimanapun ripe-ripe pasti ada. Mm. Pulang dulu kita ke belakang. Tadi masalah warisan yang tidak bisa dijual. Pengumpulan, begitu ya. Ya. Sebenarnya kalau saya ke Kalimantan atau ya, di Irian Jaya, ya, pembagian saya dari orang tua saya ada, pembagian daripada istri saya ada, saya terima. Si sawah ini, si ladang ini bisa diusahai orang lain, tapi upah suhud. Upah suhud maksudnya itulah yang dikirim ke sana. Contoh upah suhud. Seumpama rumah ini dikontrakkan. Iya. Kontraknya ini pasti dikirim ke sana. Iya. Yang mengirim pun pasti ada. Iya. Berarti sekaligus yang mengirim inilah yang menjaga. Termasuk juma atau ladang. Sawah. Itulah dia. Tidak pernah dibicarakan di sini jual beli, enggak ada. Oh. Tapi kalau kita merantau, harta kita di Bonapasogit, pasti aman. Karena apa? Siapapun yang mengerjakan ladang ini, sawah ini, kan pasti ada hasilnya. Yeah. Hasilnya itulah dibilang upah suhud. Upah suhud inilah dirupiahkan, dikirimlah ke sana. Oh. Bagi dua lah ya hasilnya? Enggak, bukan bagi dua. Jadi? Biasanya itu si... bagi tiga. Ya, gak usah dulu kita pembagian-pembagian itu. Ya. Pasti mana yang wajar dikirim si pengirim, berapa si pengirim. Kalau keluarga mungkin-mungkin ya, ah udahlah, seginilah ya, sama ya, saya. Kecuali ya, dia yang mengusahai. Ya. Ya. Upah suhud tetap jalan sama yang punya. Yang punya, biarpun di mana dia. Ya, ya, ya. Hingga ratusan tahun pun ada yang begini. Sampai kayak anaknya. Di suatu saat kalau pulang dia keturunannya, walaupun sudah meninggal orang tua si yang si pemilik, bapak sama si ibu, pasti dia dihargai karena ada hitamnya di atas putih ada dengan tertulis, ingatan ya, orang-orang tua. Ya, jadi tidak ada tipu menipu. Soal bagian di Silindung ini begitu juga. Jadi nah, begitu dia. Ya. Jadi tidak. Cuma kalau tidak, kalau agak ramai, tidak bisa musyawarah, panggillah hula-hula. Itulah tulang daripada si anak ini. Tulangnya. Misalnya terjadi saudara dari ibunya. Misalnya terjadilah permasalahan ya. Iya, tiba-tiba, barulah dipanggil itu. Tiba-tiba, biar damai. Ya, tiba-tiba dijual orang saja tanah yang di kampung ini. Iya. Iya, seperti iya, itu ya. Kalau ripe-ripe tadi? Ripe-ripe itu juga ada semua. Nah, ada, tidak ada bedanya. Cuma yang ripe-ripe ini satu ripe ini yang punya. Iya. Oke. Okay. Satu ripe ini yang ya, punya. Iya, iya. Nah. Tadi sudah dijelaskan abang putar-putar. Sekarang yang membagi itu misalnya si bapak sudah meninggal. Iya. Kan tinggal si Uma. Iya. Nah, tadi Pak Amang putar-putar memberi contoh 100 ekor ternak kerbau, ya, kan begitu ya. Nah, yang membagi ini, membagi rata ini, apakah cukup hanya si Umak saja, si ibu saja, atau ada saksi yang lain? Oh, tergantung si anak. Mak, udahlah. Berikan petunjuk mak. Yang jumlahnya ini semua 50 ekor. Kami cuma bertiga. Ya, ya. Di hari tua ibu, mama harus ada. Disisihkanlah itu. Ya kan, biar ada biayanya nanti kalau terjadi sesuatu. Yang selebihnya mak, oh ini sama kau ya mang, ini sama kau ya pak, yang ini anakku itu. Iya, iya, iya. Bagaimana bisa? Iya. Nah, kalau sudah bisa, oke sudah. Oke. Jadi, karena apa? Ya. Saya sudah terima yang begitu. Oh, itu dia. Iya, nah, iya, iya, iya. Rumah tiga, kami empat. Bagaimana itu? Rumah tiga, kami empat. Yang satu, satu rumah. Ya, ya. Yang satu rumah dua ruang. Oh. Yang satu rumah lagi dua ruang. Berarti ini dua tempati satu orang. Kubagi karena itu pesan saya terima.
Iya. Bukan anak saya banget, saya enggak. Bayangan. Mm. Ternyata kuusulkan waktu kami ada berkumpul. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya sudah sah. Jadi inti itulah yang musyawarah itu. Iya, musyawarah kekeluargaan ya. Iya, musyawarah kekeluargaan. Jadi rumah tiga ini contoh. Iya. Misalnya ada lima yang mau menempati rumah empat ini. Lima yang menghuni. Iya. Iya kan? Cuman caranya? Oke lah, yang satu rumah untuk yang paling tua misalnya. Ya. Kemudian nomor dua, nomor tiga, satu rumah, dua keluarga dua, di situ. Dua ruang di situ. Ya, dua keluarga. Ya. Satu rumah lagi, dua keluarga lagi. Ya. Nah, jadi, inilah inti daripada musyawarah itu. Musyawarah itu, itulah dia. Iya. Nah, Diman. Jadi misalkan dulu kan, kayak tadi kan pembagian itu, contoh. Oh, bapak sudah meninggal. Ya. Tinggal si ibu, si mama kan. Jadi kalau misalkan orang tua belum... belum kepikiran untuk membagi, bisa nggak si anak yang menyuruh atau mengingatkan si orang tua untuk dibagi? Oh. Atau memang harus orang tua? Nah, inilah namanya diistilahkan materi. Jadi begini dia. Belum pun meninggal orang tuanya. Biasanya. Pengen tahu sudah, juga. Sudah menuntut. Biasanya begini. Si bapak yang bijaksana pasti pernah ngomong-ngomong sama istri. Seumpama saya duluan, harta ini ada 7, anakmu ada 9. Bagaimana caramu? Entah apa itu, dari tanah, mobil, rumah ada 4, sawah ada 2. Bagaimana caramu? Cobalah dulu ini ke sana. Ini tentu kan ada punya nama orang anaknya. Nah, bagaimana kira-kira kalau gini kau bikin? Saya coba dulu nanti. Ternyata si bapak meninggal. Nah, sewaktu si bapak meninggal, selesai penguburan, dikumpul anaknya. Parumain keluar. Hela keluar. Tinggal anak gadisnya, anak burunya dengan anaknya. Ini yang amang, ditinggalkan bapak. Kami sudah bicarakan. Nah, datang si anak laki-laki. Ah, udah lama, enggak usah dipikirkan itu. Datang ke aku pun enggak usah, adanya hartaku sana sudah banyak. Bisa begitu. Jadi enggak butuh materi dia, sudah ada hartaku katanya. Masalahnya Mang Galung, dia kan tidak punya dapat warisan. Jadi dibayangkannya dia dapat warisan, ya kan? Cepat-cepat aku minta bagian, bukan begitu. Nah, untuk menutup sesi kedua ini Amang mutar-mutar dulu. Aduh. Tadi kan pertanyaan si Diman ini bagus ini. Kenapa? Banyak terjadi hari ini dalam kehidupan masyarakat kita secara umum, mungkin secara khusus di masyarakat Batak juga ada seperti itu ya. Ada, pasti ada. Mak, ada orang soa, bagi sama narai. Macam mana Amang mutar-mutar menanggapi itu? Ada kata ada anak yang mendesak untuk dibagikan warisannya, padahal masih hidup berdua. Memang ada itu, ada. Iya. Bahkan masih sehat orang tuanya. Iya, betul. Kalau memang si anak susah, dia terus menuntut pusaka. Ada juga itu. Ada banyak. Inilah contohnya, Mang. Seperti inilah kan. Itulah yang dibilang Bapak tadi. Matri kan. Matri. Matre dia. Zaman sekarang ini matre. Jadi sebenarnya ya, bisa juga nya itu. Tapi itu tergantung kepada ayah dan ibu. Tergantung ayah dan ibu. Ya. Bisa saja itu nanti. Jangan begitu, Amang. Kami masih hidup. Ya. Masih potensial mencari harta. Ya. Nah. Ya. Tapi kalau kau bilang bantu saya, Bapak, ku bantunya. Paling itu dari si ayah tadi dengan si ibu. Jangan terus disuruh membagi. Tidak boleh kita ajari orang tua kita. Pantang itu. Kalau sama orang kita Batak, tidak boleh kita ajari orang tua kita. Berpikir bagus itu orang tua. Sesudah istilahnya enggak potensial lagi, dia sudah sakit-sakitan. Dipanggilnya itu seluruh famili, saudara, hula-hula, menengahi pembagian itu. Tapi kalau seperti tadi, yang belum masih potensial, orang tuanya sudah minta bagian harta. Jadi lebih bagus lah deh, Amang, bantulah aku dulu modal. Bantu aku, Pak. Bantu aku, Pak. Jangan matre. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita dan akan kita sambung kembali di sesi terakhir
Pesona Budaya hari ini, kami akan datang kembali. Pemirsa Pesona Budaya, kita sambung kembali perbincangan kita tentang warisan atau harta pusaka bagi masyarakat Batak di Sumatera Utara. Secara umum tadi sudah dijelaskan ada dua. Yang pertama adalah warisan pribadi yang disebut apa tadi, Amang? Pangupulan. Pangupulan. Dan yang kedua, ripe-ripe. Itu secara umum. Kami sambung sedikit lagi. Amang Mutar-Putar, iya. Tadi kan ada desakan dari Diman supaya cepatlah dibagi bagianku, katanya kan. Dalam posisi terdesak si Uma atau si Bapak ini tadi, dalam posisi terdesak tidak bisa menjawab untuk memenuhi permintaannya itu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua yang masih hidup ini? Bicara kasar kah atau macam mana? Sebenarnya kalau orang tua itu jarang itu kasar sama anaknya. Tapi berusaha dia bagaimana jalan keluar supaya anaknya yang mau memaksa dibagi harta bisa dinasehati dengan baik-baik. Dipanggillah tulangnya. Dipanggil saudaranya, entah abangnya, tiga lagi, dipanggil semua, bahkan itong-itongnya. Bagaimana si Polan, anak saya yang paling kecil menuntut supaya harta ini saya bagi. Padahal semua tulang kalian belum apa, begini. Yeah. Orang tua bijaksana mencari akal supaya anak ini jangan menuntut. Bagaimana? Ada bantuanmu sama adikmu, ada bantuanmu sama nenek. Contoh, ada dua abangnya, ada tiga saudara perempuan. Dihubunginya itu, supaya tuntutannya ini jangan terus-terus membuat sakit orang tua. Memang kelewatan ini. Kelewatan ini. Memang. Iya, betul. Karena kita orang tua, kalau sudah datang tindakan dari anak, susah kita pikiri. Tapi orang tua yang bijaksana seperti itulah. Cari. Baru terpenuhilah bantuan ini. Kalau sudah habis bantuan itu, baru entah dia pun entah ke mana, entah jadi dikasih pun bagiannya sesuai permintaannya itu, itu musyawarah juga si orang tua dengan anaknya, dengan hula-hulanya mengatasi permintaan yang si material ini. Jadi yang pertama begitulah. Gini udah ya, kalau misalkan belum waktunya menurut orang tua dibagi, jadi diupayakan ini menolong si yang meminta warisan ini. Kalau masih potensial orang tua itu masih di situ istilahnya tenaganya, jarang itu membagi. Paling ada anaknya yang selalu material kali, paling dibantu. Kita bantulah di mana dia kekurangan itu. Aku masih potensial kok terus membagi harta. Ku bagi nanti harta sama anakku. Apa kau mau ku kerjakan? Dari mana kami makan? Kan begitu juga berpikir orang tua. Terkadang kan begini ya, Amang ya, Menggalung. Namanya lah kita hidup bermasyarakat. Kemudian terkadang dari pihak istri
Ini kan sering mempengaruhi terkadang. Iya, seringnya kan. Itulah dia. Iya, itulah dia memang. Jadi saya pun menduga ini pengaruh dari istrinya ini. Pihak ketiga lah itu ya. Pihak ketiga. Kan ini rumah tua lamang itu ala inangi. Iya. Asal buit sama jago aja sawit. Jago aja. Memang kelewatan dong. Asal sama nomor mobil itu non. Sama mobil itu aja. Kan ada, memang ada. Jadi itulah. Kadang-kadang pengaruh dari pihak ketiga tadi ya, Amang ya. Kalau Amang Galum dulu sebagai bagian terakhir ini menghadapi situasi seperti itu tadi, ini bisa saja dari pihak anak, bisa juga dari pihak boru. Mungkin tak pengaruh suaminya kan? Cuman itu sama juga kah perlakuannya seperti yang disampaikan Amang Butar-Butar, dinasihati dulu, dikasih modal. Begitulah dia, cara ibu menuntun, memimpin anak, bagaimana biar tetap bersatu. Iya. Jangan selesai orang tua tak ada lagi ke kubur sana, bubar semua. Iya. Datang yang satu, dirampasnya, dicarinya yang curak dari mana, jual. Dan itu ada kejadian ya, Mang? Pasti ada kejadian. Pasti ada. Gitu dia. Jadi itulah sifat orang Batak yang pertama. Musyawarah tadi. Musyawarah, mufakat. Itulah senjata orang Batak. Iya. Satu-satunya. Kalau tidak bisa, dipanggilnya hula-hula saudara ibunya. Tulang kemari. Tulang si anak ini ya? Iya. Kami sudah mulai bubar ini. Tolong tulang nasihati kami semua. Semua ngecor kami di bayang. Siapapun yang memberontak, pasti hancur dia. Siapapun. Orang Batak begitu dia. Jadi? Salah satu memberontak, pasti hancur. Oke, perjalanan hidupnya. Artinya tidak diberkati Tuhan lah hidup dia. Iya, begitulah dia. Karena menuntut yang belum semestinya diberikan. Iya, itu dia. Apa tanggapanmu terakhir? Masih memaksa juga atau bagaimana? Kupikir ya tadi kan siapa tahu karena makanya kan orang tua kan kadang karena udah tua. Jadi enggak kepikiran. Nanti ujung-ujungnya maaf cakap lah kan. Panjang umur lah orang tua kan. Tiba-tiba meninggal. Jadi nanti di kemudian hari kita anak-anaknya peparannya berkelahi gara-gara ini, bertengkar bagian punya itu ainlah samamu karena dia paling besar, jadi suka-sukanya takutnya seperti itu. Jadi begini, orang tua itu pun memang ya tidak banyak sempurna. Kadang dia tidak pernah memikirkan sewaktu sehat di sininya, sehat batinnya, pembuat di sini ada yang begitu. Ada yang begitu, bebas saja ya. Tapi yang bijak, saya sudah mau tua. Artinya, saya sudah mau tua, artinya saya sudah mau mati. Itu artinya. Dengan hamuna. Pasangkap hamu siap kangen munaan. Ahapi dibait tu hamuna sudena. Jaloi hamu. Anggu di mana nunggak adong di pangarat tua nih. Ada. Jadi diserahkan sama anak yang paling besar ya. Iya, begitulah dia. Oke, baik. Pemirsa, sampailah kita di bagian akhir perbincangan ini. Barangkali secara khusus kita minta dulu apa pesan yang akan disampaikan oleh Amang Butar-Butar. Bagaimana kita memberikan pemahaman secara umum, Amang, terutama kepada generasi Batak yang muda-muda hari ini mengenai posisi daripada keberadaan pusaka warisan ini. Silakan, Amang. Terima kasih. Kami yang duduk di sini berbicara tentang pusaka turun temurun dan pusaka pribadi orang tua. Cuman pesan kami kepada anak-anak kami, jangan terlalu memaksa orang tua supaya hartanya terus dibagi. Jangan memaksa. Karena orang tua pun selagi hidupnya tetap itu bagaimana anaknya supaya aman, damai, dan tentram. Pasti orang tua mencari jalan terbaiknya. Cuman itu himbauan kami kepada generasi muda dimanapun Anda berada. Ingatlah pesan orang tua kita, nasihat orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua supaya orang tua kita mendoakan kita panjang umur, sehat,
sampai berumur. Itulah cita-cita daripada orang tua kita. Dan itulah yang kami utarakan kepada adinda-adinda yang masih muda. Sekian, terima kasih. Horas. Horas, baik. Pemirsa yang berbahagia, bahwa secara spesifik dan secara khusus, tata cara pembagian harta pusaka atau warisan dari masyarakat Batak ini akan kita bicarakan pula pada edisi yang akan datang, dan tentu akan banyak hal yang bisa kita gali dari proses dan bagaimana tata cara pembagian itu dalam satu keluarga misalnya. Diman, oke? Okay? Siap. Itu tadi bukan memang sudah direncanakan, bukan kan? Enggak. Bukan ya? Ah, baiklah kalau begitu. Karena apa mau dibagi? Enggak ada ya? Oke, okay, kita tadi bicara yang ada ya? Iya. Ya, begitu ya Pak Amang ya? Baik. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas perhatian Anda. Tentu ya dimanapun Anda berada, baik di kampung halaman, apalagi yang di perantauan, kan begitu. Jadi kepada Amang Galung, oh, pasahat Amang Majolo Umpasai, ya. Napurat Tanah Tanoi, pasahat Majolo. Jadi, menjadi pedoman sama orang Batak. Ya. Dan ini menjadi sebelum agama datang. Inilah berkat daripada orang-orang tua. Katanya, Acimun sisade hombung, tupege sakaripang, manimbung raptu toru, mengakat ia raptu ginjang. Dipulina sinur napinahan, gabena niula, tiur-tiur pandaraman, mamora jala maduma. Horas majala gabi. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatian dan kebersamaan Anda di acara ini. Terima kasih Amang Butar-Butar. Iya, sama-sama. Diman, senantiasa kita akan selalu bergabung. Pemirsa, salam dari tim produksi N2S TV, Pesona Budaya, Horas. Thank you.